sanak saudara, ketemu lagi sama Uni di Von Chattich Family Channel. Apa kabar sanak saudara semua? Semoga selalu sehat ya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga prokes. Hari ini Uni nggak sendirian, Uni sama Kasya. Assalamualaikum Kasya. Assalamualaikum. Kita mau belanja mingguan seperti biasa. Kita usahain tiap hari Jumat aja belanjanya ya. Biasanya Uni seminggu bisa dua kali, cuma karena COVID kita belanja cuma seminggu sekali. Dan hari ini Uni mau ngajak sanak saudara untuk belanja di salah satu supermarket yang memang terkenal murah di mana-mana di seluruh dunia. Kayaknya orang pada bilang dia itu paling murah, yaitu Aldi. Hari ini coba belanja di Aldi. Biasanya Uni nggak belanja di situ, cuma buat sanak saudara hari ini kita belanja di Aldi ya. Ikutin terus. Oke, sanak saudara, kita udah sampai. Uni lagi ngambil barang dulu di Kemat ya, karena sekarang Kemat tutup. Kita cuma bisa pesan barang itu online. Jadi itu kakak lagi antri buat ngambil barangnya. Semuanya serba online sekarang, cuma belanja doang yang nggak online. Uni, kalau sebenarnya bisa belanja online juga, cuma Uni nggak suka ya belanja online, kayaknya nggak bisa lihat barangnya itu gimana gitu ya kan. Jadi ya, kita tunggu sebentar ini, baru nanti kita langsung ke Aldi. Ini kita lagi murah nih, cuma tuh kan murah kan di sini, 199. Kita ambil dua kali ya. Ya, dapat yang gede nih. Oke, yuk lanjut. Ini. Tuh, harganya tuh lihat tuh, murah-murah kan? Kalau di Aldi murah-murah banget. Oke, lanjut, Kak. Kita lihat nih, ini salad-salad jadi nih, boleh nih Kak, spinach nih. Agak banyak nih spinach. Ini baby spinach nih, sweet nih. Ini kita beli baby spinach cuma $3.99 tuh, biasa Uni beli $5-an ya. Kalau toko yang lain tuh macamnya. Tapi masalahnya di Aldi nggak terlalu banyak macam ya. Kayak gini nih daging-daging nih, Uni nggak beli karena nggak halal ya. Nanti Uni terpaksa beli daging halalnya di luar karena Aldi nggak ada. Oke. Okay. Nah itu juga buah-buah, dia murah semua tuh. Tuh kayak gini, ini boleh nih. Ini Dadam suka makan ginian ya, gini aja. Tomat, oh iya, gue mau beli tomat tadi. Sebelah. Sebelah aja deh. Murah-murah. Ini mau Kak buat bikin pizza? Mau? Yang hijau apa ini? Kita kan hijau ya. Hijau aja. Kita ambil yang hijau. Tuh pumpkin juga murah ya. Ini nggak ngerti nih. Cara cara masak ini gimana ya? Fruity bar ada deh, kayak suka deh Kak. Ya, ini yang morning break enak nih kayaknya. Tuh $2.69. $2.39. Enggak campur-campur rasanya. Oh, ini aja. Apa tuh Kak? Coba lihat. Sa mix berry sama yang blueberry. Oke. Okay. Susu Kak. Susu, jangan lupa susu. Nah, ini susu ini Uni sekeluarga itu kayak begini nih. Seminggu bisa 6 sampai 8. Kita ambil 4 dulu, Kak. Karena kulkasnya nggak muat kalau yang freeze, apa yang fresh gini ya. Kalau yang frozen Uni kan ada kulkas gede. Tapi kalau yang fresh gini Uni memang harus beli seminggu 2 kali ya. Langsung belinya harus 4. Karena awasin stroberinya. Harus 4 sanak saudara, karena seminggu itu bisa 8 kayak gini, malah lebih ya. Nggak enak, asamnya nggak enak, nggak kayak aku. Oke, nih, hahaha. Nih non halal ya. Tuh kayak gini daging-daging kan murah-murah ya, tuh kayak steak segitu cuma $3 tuh. Steaknya udah jadi, tapi ya nggak halal. Murah-murah nih kalau di Aldi, kayak gini cuma 99 sen tuh. Ya kan? Kayak gini mortadella cuma $1 gitu loh. Terus kayak gini schnitzel cuma $2, cuma sayangnya nggak halal aja. Coconut water Kak, mau dong? Ini $2.49.
coklatnya cuma $1. Ya, aku udah beli satu. Oke. Oke, lanjut. Ini cuma $3. Ini ambil selalu yang ini. Ah, cobain yang ini deh. Cobain yang ini. Oh, yogurt-yogurt murah ya. Malah yang kayak gini mixed berries ini cuma $5.49. Tuh, mereka punya merek makeup sendiri kayaknya. Lakura ini cuma ada di sini ya. Tuh, kayak gitu-gitu. Coklat-coklat. Nah, coklatnya murah-murah. Tuh. Movie night besok sekalian beli Kak cemilan Kak. Buat movie night. Kayak jus juga, aduh murah-murah. Jus apel ini cuma $4. Ini cuma $4 tuh. $4 isi 6. Nih murah banget, $2 itu tuh no added sugar. Jadi kita belinya no added sugar. Ya murah kan tuh. Okay. Biskuit nggak ada yang mau dibeli? Udah. Udah beli biskuit ya? Dia udah ngambil duluan. Oke, okay, ini kita beli juga. Tadi barang dari Kmart tuh, kita bawa-bawa. Murah-murah ya, sedolaran tuh biskuitnya macam-macam. Di sini juga banyak barang dari Belanda juga di sini. Tuh teh cuma $3 tuh. Sebanyak ini. Cappuccino $3 tuh. Oke, kita lanjut. Tisu toilet masih banyak. Sana Sadaro tenang Zaza, jadi tidak usah repot. Ini juga ini kan pakai yang ini ya. Ini juga murah kayaknya. Kita ambil satu aja. Tuh. Nah, ini nih di sini nih suka banyak godaan. Shaitonnya di sini nih. Premium Penny Pedi tuh $10. Sampo kan godaannya ya. Shower gel tuh murah-murah kan. Sampo-sampo ini spesial biasanya tengah-tengah tuh, every Wednesday and Saturday. Ini apa ya? Oh, tape. Lucu ya. Work pants. Apa nih? Oh, ada meja. Oh, murah nih, children table 70. Segede ini. Car seat tuh, baby car seat. Merek Mother's Choice 1,2 juta berarti ya, kurang lebih deh. Di sebelah sini juga ada tuh bantal-bantal lengkap kok diadi ya. Jagung. Nih kan murah tuh jagungnya. Dia gak ada yang gede ya kak ya. Anak-anak suka. Ini juga mau nyobain ini nih. Brussels sprout, easy, murah tuh cuma $2.99. Murah kan kentang? Oh ya, curly fries ya. Curly friesnya $2.49. Ini ada yang satu. Udah, lanjut. Oke, lanjut lagi. Ini apa nih? Spinach and ricotta potato green. Ini pizza-pizza udah jadi. Oh, ada kursi ini juga. Berapa nih? Meja. Meja ini nih 249.
keju. Keju pizza mana ya? Meat lovers. Yang gede dong. Parmesan. Ini aja kali ya. Oh, nyampe kilo tapi ini. Ini yang gede, segini mah gak cukup kita. Si yang gede. Mana ya? Keju edam. Mau bikin apa, nastar kah? Sagu keju. Oh, mau kah sagu keju? Berapa keju edamnya? $3. $4 lah ya. Tadi ambil ini juga. Ini mixed berries kak, yang ini nih ya, yang frozen. Ini tuh. Ini murah ya. Tuh. Cuma $4.99. Ini murah, cobain lah. Nah, ini juga lagi murah nih. Salmon Wellington. Es krim murah-murah ya. Belgian chocolate tuh. Ini senangnya ada kacang ya. Ini 2 liter cuma $2. Ya, ada yang 3 dolaran. Sepak gini cuma 99 sen. Isinya berapa biji tuh? Banyak deh. Nah, ini lihat tuh murah banget. Soya milk, karena Bang Gaby cuma minum soya milk ya. Jadi kita ambil dua yang ini. Oh, cream pure milk murah ini, 2 liter $2.79 tuh lihat. Minyak kak, minyak. Ada yang gede enggak minyak? Ya, minyaknya kecil-kecil amat. Ini kayak gini kita enggak bisa nih pakainya. Kita harusnya pakai yang gede. Yang 5 liter. Kayak gini mah nggak bisa, kita berarti nggak bisa beli minyak di sini. Nah, ini yang Uni bilang nih ya, buat bikin risotto, risotto rice-nya yang kayak gini nih, arborio, adalah susah amat. Nih macam-macam beras, mereka di sini beli berasnya segini-gini ya. Lah, mana bisa Uni? Pasta-pasta, spaghetti, tuh fettuccine cuma 99 sen. Spaghetti mana? Lebih murah lagi dok, spaghetti 79 sen. Makaroni apa itu? Buat bikin apa tuh? Sama yang punya kakak mana? Yang kayak telepon itu. Ini perlu ini satu. Di John Mustard mendingan ini apa yang ini ya? Green Mustard. Kayaknya ini deh. Satu. Kemarin ada resep, ada ginian ya, cuma ini enggak. Gak beli dong. Terus, oh ya, black pepper habis. Murah banget tuh, cuma $2.69. Oke, ini murah banget tuh, cuma $2.69. Tapi ini sebenarnya ini suka yang ini sih, Himalayan ya. Dia lebih sehat. Jadi kayaknya tukar Himalayan aja. Oke, kita udah belanja. Oke. Nah, kalau di Aldi itu kita ngepack sendiri ya. Ini udah taruh tadi situ. Di sini enggak dipastikin, Kak. Dia ngomel-ngomel mesti masukin sendiri. Tapi kita selalu bawa plastik sendiri itu ya. Oke, kita bongkar-bongkar dulu ya tanah sadaro.
belanja kita sebanyak itu nggak nyampe 200 ya. Tuh. Irit makanya. Bagus. Oke, sana sadar udah tadi belanjanya, lihat tuh. Uni pakai masker sampai kayak gini, lihat. Kok ini bukan ini cakar kucing. Udah, makasih udah ngikutin tadi Uni belanja di Aldi. Alhamdulillah sebanyak itu tuh murah banget ya. Kita di Aldi memang murah, enggak sampai 200 dolar tadi sebanyak itu. Jadi sekarang Uni udah selesai belanjanya, mau pulang. Makasih udah ngikutin Uni sama tuh yang kelaparan si kakak belanja di Aldi kali ini. Kalau suka video ini tolong dong bantu ditekan tombol like-nya, dan jangan lupa untuk sana sadar yang baru pertama kali main, di subscribe dong biar Uni makin semangat ya bikin video-video lainnya. Sampai ketemu di video lainnya. Next video. Assalamualaikum.